Tulis caption menohok. Lesti Kejora dikomentari nyeleneh Rizky Billar. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan dengan caption menohok. Meski dirinya tak menjelaskan mengapa sampai mengeluarkan pernyataan tersebut. Sambil mengunggah foto sedang tampil menyanyi di panggung. Perempuan yang akrab disapa Dede ini menyinggung soal orang yang lupa introspeksi diri. Pesan ini terkesan untuk mengingatkan siapa saja yang suka mengkritik orang lain tanpa introspeksi diri. Terlalu sibuk mengkritik orang, sehingga lupa introspeksi diri sendiri. Tulis pelantun Kejora yang disertai hashtag tagar manusia gak ada yang sempurna. Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021. Menariknya, Rizky Billar terlihat ikut mengomentari postingan sang pacar. Hanya saja dirinya malah menuliskan kalimat kebalikan dari Lesti Kejora. Terlalu sibuk introspeksi diri sendiri, sehingga lupa mengkritik orang lain. Komentarnya, Lesti pun membalas dengan emoji mikir. Ah kebolak lucu, komentar Rizky Billar itu pun sukses menarik perhatian netizen dan disebut terpantau matamata.com. Komentar itu dilike lebih dari 15.000 netizen dan dikomentari lebih dari 500 orang. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.